رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ومدعان الله سبحانه وتعالى dapatkan kita menganugerahkan yaitu malam Lailatul Qadar allati hiya khair min alf syahr insyaallah amin ya rabbal alamin. Sedikit membaca daripada faidah-faidah dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi yang dirangkum oleh Habib Ali dari kitab Tayyibatul Mawa'id bi Jam'i Zubab mimma fi kalamil akabir min fawaid. Di antara perkataan Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi sahibul Maulid Sindur Durar yang kita kenal dengan pengarang kitab Maulid Al-Habsyi. Berkata Habib Ali, An-nufusu sab'un, nafsu-nafsu manusia itu ada tujuh. Beliau mengatakan tidak ada yang berbicara berkaitan tentang nafsu yang tujuh tersebut dan betul-betul sempurna dalam berbicara tentang nafsu itu kecuali apa yang telah disebutkan dalam kitab As-Siyar was-Suluk, yaitu kitab yang sangat agung yang mencakup daripada keseluruhan tentang nafsu. Ketika melihat Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tentang kitab itu, sehingga beliau mengatakan, ma ahad takhallaq wa tahakkak biwasfil anfusi wa waffa bihinna mithli Sayyid Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ternyata saya lihat Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau mengatakan tidak ada orang yang bisa betul-betul mensifatkan dan menetapkan sifat-sifat nafsu dan betul-betul mensempurnakan daripada mentaklukkan daripada nafsu tersebut seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini salah satu guru ataupun juga bisa dikatakan Syekhul Fatah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Jadi guru itu banyak, gurunya Habib Ali itu banyak. Tapi di antara guru yang futuh, yang memang dia itu betul-betul belajar dan dibukakan pintu ilmu oleh Allah dari tangannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi melalui qasidahnya di dalam kitab Simtud Durar ya. Dalam kitab Simtud Durar ada qasidah-qasidah Habib Ali Al-Habsyi. Dia mengatakan, wa min qutbil malal attas Habibakrin akhadtul kas. Wa min qutbil malal attas Habibakrin akhadtul kas. Ini adalah salah satu guru Habib Ali yang memang betul-betul beliau akhad mengambil ilmu yang sampai Allah SWT membukakan futuh kepada Habib Ali, yaitu Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abdullah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Syekh futuhnya beliau adalah Habib Abdullah bin Ali bin Haddad sahibul Raqib. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Syekh futuh Habib Abdullah bin Haddad sahibul Raqib. Kemudian Habib Ali bin Abdullah As-Sigaf itu Syekh al-Fatahnya, beliau muridnya Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan kepada beliau, Habib wahai Ali, kamu berangkat ke India karena Syekh futuhnya kamu itu ada di India, yaitu Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Bagaimana menemui dengan Syekh futuhnya tadi itu sehingga betul-betul beliau mendapatkan
dibukakan pintu futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Futuh itu jadi ilmu yang betul-betul langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat daripada guru itu sendiri. Bukan Abdul Malaktas, gurunya Habib Ali Hafsyi. Tapi bukan berarti gurunya Habib Ali Hafsyi itu hanya Habib Abu Bakar Abdul Malaktas, tidak. Termasuklah Habib Abdullah bin Hasyim bin Thahir, gurunya Habib Ali Hafsyi. Termasuk banyak guru-gurunya Habib Ali Hafsyi itu banyak, tapi Syekh Al-Fatah Habib Abu Bakar bin Abdul Malaktas. Syekh Al-Fatahnya Habib Habib Ali bin Abdullah Sejaf itu adalah Habib Ali bin Abdullah Radrus. Padahal beliau mulazim. Beliau mulazim, beliau terus belajar hadir majelisnya Habib Abdullah Al-Haddad. Pada suatu hari ketika beliau pulang dari haram, dari Mekah ya. Beliau pulang dari Mekah, Habib Ali bin Abdullah Sejaf menemui gurunya Habib Abdullah Al-Haddad sahabat. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wahai Ali, kamu berangkat ke India sekarang. Padahal hari itu juga baru sampai. Tapi karena perintah daripada guru, sehingga beliau berangkat. Beliau berangkat ke India. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, temui Habib Ali bin Abdullah Al-Adrus. Karena itu adalah Syekh Fatahnya kamu. Berangkat beliau. Tentunya pada saat itu ya tidak ada pesawat, ya harus lewat lautan ya, berbulan, mungkin satu bulan, dua bulan bisa. Ikut beliau sampai ke India, cari-cari rumahnya Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, ketemu. Pada saat itu di rumah Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad sedang diafah, ada tamu di makan-makan. Datang Habib Ali bin Abdullah Sejak mengetuk pintu. Diketuk pintunya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus suruh santrinya melihat. Siapa itu? Khadimnya disuruh melihat. Siapa yang mengetuk pintu? Lihat orang dengan pakai imamah, dengan pakai jubah, dengan pakai sorban. Ya pada saat itu memang sudah betul-betul mulazim Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau selalu mengikuti Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad mengatakan, jangan dibuka pintunya, jangan dibuka, jangan dibukakan. Diam. Namanya santri ketika diperintahkan oleh gurunya jangan dibuka, ya gak dibuka. Makan, habis makan, cuci tangan apa semua itu, bekas cuci tangan dikumpulkan jadi satu. Ali bin Abdullah Al-Haddad manggil itu khadimnya, pembantunya yang khidmat kepada beliau, dipanggil. Siram, kenakan kepala Ali bin Abdullah Sejaf yang ada di bawah itu. Habib Ali duduk di bawah, duduk di bawah pintu, gak pergi, gak dibukakan itu, gak pergi langsung. Kenapa? Karena itu adalah salah satu perintah daripada gurunya Habib Abdullah Al-Haddad. Kamu harus ketemu dengan Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Diuji oleh gurunya. Kadang-kadang dengan ujian-ujian seperti itu ya, ketika orang sudah betul-betul bisa mengalahkan nafsunya, maka Allah SWT akan membukakan pintu segala-galanya untuk dia. Tapi karena memang Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad ini tarabba ibn Habib Abdullah bin Abdul Haddad, betul-betul terdidik dengan Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sehingga beliau gak gampang untuk mengikuti keinginannya. Mungkin kalau kita gak dibukakan, guru apa ini, model apa, tamu datang gak dibukakan gitu. Ini saya mau belajar sama ustaz model kayak gini, ustaznya ini lo didatangi gak dibukakan. Udah gitu udah tidak dibukakan, disiram sama air bekas cuci tangan itu. Siram, kena kepalanya Habib Ali bin Abdullah Sejaf yang pada saat itu sedang duduk di bawah pintu. Itu malam. Malam, besok paginya, begitu juga. Siangnya, begitu juga. Disiram dengan air. Siang sudah disiram sama air. Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad terus tanya, orang itu masih ada? Itu orang masih ada gak? Masih ada, suruh dia masuk. Suruh dia masuk, bertemu sama Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad terus. Disambut oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad terus.
yang disambut ahlan wa sahlan wa marhaban bi Ali bin Abdullah As-Sijjaf, ikhtabartuka wa qad najauta min al-ikhtibar. Saya uji kamu, ternyata kamu betul-betul sukses menghadapi ujian ini. Sekarang cukup bagi kamu dengan adanya ujian ini, Rabbi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu futuh, bukakan ilmu segala-galanya zahir wa batin, karena sabarnya kamu dan karena kamu bisa mengalahkan hawa nafsu kamu, kamu pulang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan semua pintu ilmu untuk kamu. Sabar nih. Jadi nafsu ini, mengalahkan nafsu ini tidak mudah. Nafsu ini yang kadang-kadang menguasai manusia itu nafsu, kalau sudah nafsu menguasai manusia sehingga akan merusak kepada hati. Kalau sudah hati yang rusak, akan rusak semuanya nanti. Karena itu dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari peperangan, ya, beliau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita setelah pulang melawan peperangan ma'arkat di kufar, peperangan menghadapi orang-orang kafir, kan Nabi, itu adalah jihadul aswar, itu adalah jihad yang kecil. Sekarang kita akan pulang menuju jihad yang paling besar. Apa itu? Mujahadatun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Manusia tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada Nabi, kalau tidak sampai mengalahkan nafsunya, menundukkan nafsunya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dikatakan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, saya melihat hal ini yang bisa betul-betul saya bisa melihat dengan sempurna, ya, tidak ada yang seperti Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Abu Bakar ini yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, ada tiga orang yang namanya sama, magomnya sama, kedudukannya sama, ya, keistimewaannya pun juga sama. Yang pertama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus, ya. Yang kedua Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bin Habib Ali Al-Habsyi. Dan yang keempat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sijjaf Gresik. Ismuhu wahid, wa makanuhu wahid, wa magomuhu wahid. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Umar Al-Sijjaf Gresik. Di Indonesia kita punya Habib Abu Bakar Gresik, itu sama magumnya sama Habib Bakar bin Abdullah Al-Adrus, sama magumnya dengan Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus yang dikatakan Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni, dikatakan Abu Bakar Al-Adni karena beliau tinggal ada di kota Aden. Dia sudah mengalah betul-betul, menguasai nafsunya, tunduk nafsunya betul-betul untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Adni ini pada suatu hari ketika beliau dulu kumpul sama ayahnya. Ayahnya beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, enggak bisa kumpul dua matahari dalam satu tempat. Enggak bisa kumpul dengan ada dua matahari. Kamu keluar cari makhluk Allah yang mana kamu lebih hebat daripada makhluk itu. Keluar memenuhi perintah ayahnya, keluar bertemu dengan orang tua. Orang tua yang sudah tidak berdaya, yang sudah sakit-sakitan, ibadah kurang, encok, fanatik, mau ke masjid susah, mau ke majelis malas, mau ini sudah tidak kurang lah istilahnya. Akhirnya Habib Bakar radhiyallahu anhu saat ini dalam hati kecilnya mengatakan, berarti ana lebih baik daripada orang ini. Saya bisa lebih banyak ibadah. Saya lebih bisa banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini kan enggak bisa sempurna. Akhirnya bahwa itu orang akan dihadapkan kepada ayahandanya, Ya Abdullah Al-Adrus, Sosis Sumus. Ketika sampai di perjalanan, mikir, iya, kalau orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saya belum tentu husnul khatimah. Kalau ini orang bisa husnul khatimah, dikalahkan semua tadi itu dengan adanya husnul khatimah yang ada pada dirinya, sehingga dikatakan, tidak,
kamu lebih baik daripada saya. Lihat orang ini, lihat orang ini, enggak, itu lebih baik daripada saya. Terakhir dia ketemu sama anjing. Dia berjumpa sambil ketemu anjing yang hampir sudah mau mati, itu anjing itu. Kelaparan, kehausan, itu anjing sudah mau mati, sakit. Akhirnya tergerak hati kecilnya, ini satu anjing. Najis. Golongan. Saya manusia. Agar karam dan bani Adam. Berarti saya lebih mulia daripada anjing. Agar dibawa anjing tersebut. Mau dibawa mikir lagi, jangan-jangan ini anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing ada yang masuk surga. Saya belum tentu bisa masuk surga. Jangan-jangan ini adalah bagian daripada anjingnya Ashabul Kahfi yang bisa masuk ke dalam surga. Ya, berarti anjing ini lebih bagus daripada saya. Ditinggalkan dia pulang. Hanya dia keluar menuju sampai ke ketika pulang bicara sama ayahandanya, beliau mengatakan, wahai ayah, ternyata di dunia ini tidak ada orang yang paling jelek kecuali saya. Semua orang itu lebih bagus daripada saya. Semua makhluk Allah lebih bagus daripada saya. Karena adanya tawadhu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Abu Bakar al-Abni sehingga Allah SWT angkat. Beliau menguasai nafsunya. Kemudian Abu Bakar al-Abni ini termasuk wali yang sangat luar biasa. Bagaimana ini seorang wali yang sangat sangat luar biasa. Sampai-sampai pernah ya, ini cerita sebetulnya tidak perlu diceritakan, tapi karena ini bagaimana ini termasuk orang yang betul-betul bisa memberikan menyampaikan hajatnya orang. Sekalipun hajat urusan dunia, urusan apa saja, sampai. Pernah kita ketika diundang buka bersama rumah Habib Salim Asy-Syafi'i di Hormat Timur, Habib Salim sempat cerita. Bercerita, di antara cerita yang Habib Salim menceritakan Habib Bakar al-Adni. Dia mengatakan, dulu ada orang dari Talib ini, ketika dia ada cekcok dengan istrinya, kemudian apa mungkin dia kena sakit atau bagaimana, istrinya mengatakan, kalau memang kamu itu, kalau memang kamu itu sayang sama saya, kamu potong kerjaan tangan kamu. Sama dia saking polosnya dipotong betul itu, dipotong betul, namanya perempuan. Akhirnya nggak mau sama dia, diusir dia, suruh keluar. Keluar dia dalam keadaan bingung. Keluar dalam keadaan bingung, dia akhirnya jalan-jalan ingin berjalan sampai ziarah ke Habib Abu Bakar al-Adni. Jadi masih ada Habib Abu Bakar, zaman yang Habib Bakar al-Adni. Sampai ke kota Aden, dia itu masuk ke rumahnya Habib Bakar al-Adni. Pada saat itu Habib Bakar al-Adni lagi ada majelis seperti ini, ada majelis di Roha. Ketika masuk itu orang dilihat sama Habib Bakar al-Adni. Terus orang itu duduk di belakang. Setelah majelis, orang tadi dipanggil oleh Habib Bakar al-Adni. Tahu, sini. Panggil. Ditanya, dari mana? Dari Tarim. Ada keperluan? Iya, saya ada keperluan. Saya punya hajat sangat penting sekali. Saya dalam keadaan bingung ini. Ya sudah, ceritanya besok. Sekarang kamu bermalam dulu di sini. Nah, ini sudah mampir maghrib, kamu lebih baik bermalam dulu. Bermalam apa di hidangkan Habib Bakar al-Adni ini kaya raya. Kaya raya. Sudah kemampanan apa semuanya. Besok paginya panggil semua. Lihat hadir khabar apa yang kamu inginkan. Dia mengatakan, Habib, saya ini punya hajat. Saya ada masalah dengan keluarga. Saya ini disuruh potong kerjaan tangan, akhirnya saya potong. Ternyata saya potong, istri saya gak mau sudah. Saya diusir dari rumah. Sekarang apa maunya? Doakan Habib gimana supaya kembali. Ya sudah, kata Habib.
naik, itu ada pohon, kamu naik, kamu ambil seukuran yang kamu inginkan. Kamu ambil sendiri. Naik pohon, diukur-ukur sesuai keinginan, kemudian dipotong, kemudian dia berikan harga kerana. Seperti ini, Ben. Terus, kita harga kerana. Cuma segini aja. Iya, iya segini aja. Ya sudah. Kamu pegang. Ya, kamu pegang, kamu tempatkan di tempatnya. Ya, kamu tempatkan di tempatnya, kemudian kamu tutup mata. Ghammid 'ainayk. Jamkan kedua mata. Kemudian menjamkan kedua mata, lepaskan tanganmu. Sudah buka oleh hamba hatinya, iftah, buka. Ketika dibuka, ternyata betul jadi. Ya seukuran itu sesuai dengan dia inginkan. Ini bukan omong kosong, ini Habib Salim Abdullah Syahid yang cerita kepada saya. Pada dia bukan kepada saya, kepada majelis, pada saya, banyak orang. Luar biasa, artinya dia itu menunaikan hajat yang betul-betul hajatnya semua orang. Lahirnya selalu bilis menolong di kursi dan Habib Bakar Al-Adini. Habib Bakar Al-Adini, Habib Bakar Abdullah Al-Qas, dan Habib Bakar Gersik. Ini dikatakan sahabud darak. Sahabud darak kalau kita panggil beliau hadir. Kemudian al-awwal, kan tadi dikatakan nafsu itu ada tujuh. Yang pertama adalah nafsul ammarah. Nafsu ammarah yang selalu mengajak orang berbuat jahat, berbuat jelek, itu namanya nafsul ammarah. Allati ta'muru bisu. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini nafsu yang mencelakakan, yang mencela diri sendiri, mencela manusia dengan perbuatan maksiat. Dikatakan nafsul lawwamah, orang yang selalu berbuat maksiat, berbuat ini, diajak untuk berbuat maksiat, selalu untuk berbuat maksiat, itu namanya nafsul lawwamah, mencela dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, al-malhamah. Nafsul malhamah ini nafsu yang bisa membedakan gerakan-gerakan yang dalam hati itu dari malaikat, ada gerakan-gerakan hati dari setan. Jadi kadang-kadang hati ini kadang-kadang bertentangan. Satu hadir majelis, eman-eman bulan Ramadan, kemudian ini hadir, lebih baik hadir majelis, gunakan waktunya untuk ibadah dalam bulan Ramadan. Yang satu lagi, ojo wis, turu wae wis. Tambah lagi jam 6, jam 7 sudah mulai kerja sampai ya. Lebih tidur aja. Jangan sampai hadir majelis, itu sebagian dari malaikat, sebagian daripada setan. Itu namanya nafsul malhamah. Ya, bisa membedakan. Mana itu adalah dari setan, mana itu dari malaikat. Dan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh itu yang bagus. Itu adalah dibuat untuk orang-orang yang sempurna. Nafsu yang dimiliki oleh orang-orang sempurna yang bisa mentaklukkan nafsu ammarah, bisa mentaklukkan nafsu lawwamah, dan bisa mentaklukkan nafsu al-malhamah. Kalau sudah takluk semuanya itu, baru dia masuk di dalam hati itu mempunyai nafsu al-mutmainnah. Al-mutmainnah, ar-radiyah, al-mardiyah, al-kamilah. Nah, ini untuk orang-orang yang sempurna. Ya, dilkumah. Kalau sudah punya mutmainnah, ar-radiyah, al-mardiyah, al-kamilah, berarti ini adalah orang-orang yang istimewa. Hanya dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya semua yang ketika keluar ruh dan semua itu keluar, yang paling terakhirnya keluar itu adalah nafsu. Ketika dikubur, ketika didafan, baru itu nafsu akan keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma shi qati'a lillah mithla an-nufus wad-dunya.
tidak ada yang memotong atau memutus hubungan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nafsu dan dunia ini. Nafsu sama dunia ini yang bisa memutus hubungan manusia kepada Allah, membuat malas, membuat orang tadi itu ragu kepada Allah, membuat orang tadi itu lalai kepada Allah, membuat orang tadi itu malas dalam beribadah. Ya, semua itu adalah sama dunia. Wa akhiru ma yakhruj min ru'usi siddiqin nufusuhum. Dan paling terakhir yang keluar daripada orang-orang yang benar itu adalah nafsunya, yang paling terakhir juga. Wa dunya idza tamallakatil qalba ghayyaratuhu wa mahtada sabila. Dan dunia sudah di dalam hatinya itu adalah dunia selalu, tidak ada akhiratnya sama sekali. Kalau sudah menguasai hati, maka dunia itu akan merubah dirinya dan dia tidak mendapatkan petunjuk di jalan yang baik. Alhamdulillah, kita bukan berarti selalu di dalam urusan dunia, tapi kita ada waktu kita untuk dunia, ada waktu kita untuk akhirat, ada waktu kita untuk ngaji, ada waktu kita untuk sholat, ada waktu kita ini bukan urusan dunia. Tetapi ada memang bagian-bagian yang memang daripada dunia yang tidak kita lalaikan, ya. Walatan sanusibah kamilat ingat dunia, jangan kamu lalaikan bagian dari bagian kamu daripada urusan urusan. Karena kita hidup di dunia, ya. Sehingga apa namanya, sehingga mencari nafkah, ya, kerja itu adalah bagian daripada dunia. Tapi bagian dunia yang memang disifatkan adanya kerja mencari dunia itu bukan berarti sesuatu yang aib, bukan berarti sesuatu yang jelek. Oh, ini katanya ustaz kok, tapi kok kerja. Katanya kiai, tapi kok nyambut gawe. Nah, jangan dianggap orang nyambut gawe itu bukan berarti sesuatu yang aib, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita juga untuk berdagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nyambut gawe. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi tidak kerja, kerja. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri beliau mengatakan, kadang-kadang ada dosa yang tidak dihapus kecuali dengan kerja. Ya. Ada dosa tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya kerja, meluapkan dan meneteskan keringat. Ternyata tetesan keringat kerja untuk anak dan istri itu bisa menghapus daripada dosa. Nah, itu Nabi SAW pun juga mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umatnya juga nyambut gawe Nabi SAW. Bukan berarti Nabi terus moro-moro langsung datang dunia, tidak. Nyambut gawe Nabi SAW. Kerja Nabi SAW. Tapi pernah pada suatu hari ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Abu Fatimah Al-Batul binti Zainal Rasul, pada saat itu Sayyidah Fatimah, pada saat itu Imam Ali bin Abi Thalib tidak ada, sedang keluar, sedang menjalankan tugas perang. Sayyidah Fatimah sendirian di rumah dengan kedua putranya Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain. Pada saat itu Sayyidah Fatimah melihat anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan itu menangis karena lapar, belum makan seharian. Nabi SAW waktu itu datang, ya, sebagaimana biasa Nabi SAW datang mencium keningnya Habibah Fatimah Az-Zahra. Setelah itu beliau menanyakan keluarganya, menanyakan anaknya, menanyakan dirinya, semua ditanyakan oleh Nabi SAW. Ternyata melihat kedua cucunya Nabi SAW, ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menangis. Ditanya, kenapa ini? Ya Rasulullah, ini satu harian sudah tidak kemasukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membuka perutnya, ya, ganjalan perutnya itu dibuka, ternyata ada 3 batu. Kalau kamu hanya 1 hari, saya 3 hari belum kemasukan apa-apa, wahai Fatimah. Tapi bukan berarti berhenti di situ Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, anak tertuka zaujan sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Suami kamu itu, saya carikan kamu suami bukan suami sembarangan, pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Kamu sabar.
saya ini kata Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, saya wahai Fatimah, kalau kau minta itu gunung jadi emas dikasih, lakin ya, tetapi bukan itu harapanku. Tapi yang saya harapkan adalah akhirat lebih daripada dunia. Kemudian keluar Nabi SAW ya, sambil menangis. Nabi SAW sambil mengatakan, wahyu al-hasanul rasul. Keluar pada saat itu ketemu sama seorang badui. Orang badui sedang menimba air. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang badui, "Ya Arabi, alaka ajirun tastajiruh?" Wahai Arabi, apakah kamu butuh bantuan orang yang kerja sehingga kamu bayar orang tadi itu? Kata Arabi, "Ya sudah, kamu timbangkan, satu kali timba saya berikan 3 butir kurma." Kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nimba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan keringat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerja satu timba, ya. Kemudian orang-orang Arab itu, orang mereka itu kalau mau mengeluarkan bayaran itu dilempar, nggak tahu itu Nabi itu siapa, nggak paham, dilempar sama dia. Kemudian 1, 2 sampai 8 kali timba, ternyata timbanya jatuh masuk ke dalam sumur itu. Nah, itu masuk ke dalam sumur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih kabar info kepada orang tersebut, kepada orang tua, ya Rabbi, mohon maaf, ternyata timbanya jatuh. Orang Arabi tidak panjang lebar, langsung marah, langsung ditempeleng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatalah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempeleng wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempeleng wajahnya, ya Rasulullah terima, tidak marah. Ya. Tidak cukup di situ, bahwa bahkan Nabi SAW turun tangan masuk ke dalam sumur mengambilkan timbah yang jatuh di dalam sumur itu. Diambil oleh Nabi, diberikan kepada seorang Arabi. Orang itu setelah tempeleng, bayarannya dilempar, kemudian Nabi SAW mengambilkan timbahnya dan diberikan kepada Arabi. Akhlak yang sangat luar biasa. Ketika pulang Nabi SAW, ini orang bingung, ya, ini orang tercengang. Dia bilang, ini innahu la nabiyyun haqqan, ini adalah ciri-ciri Nabi nih. Ini bukan manusia biasa ini. Kebiasaannya kalau orang itu ditempeleng lawan, dimarahi ikut marah juga. Tapi ini enggak, ditempelin, diem, udah gitu timbah yang jatuh itu diambilkan. Innahu la nabiyyun haqqan, dia menyesal menempelin wajah Nabi SAW, akhirnya mengambil pedangnya, tangan yang habis menempelin wajah Nabi itu dipotong sama dia, menyesal. Dipotong, keluar darah begitu banyak, pingsan dia. Ya, lama kemudian datang gofilah rombongan. Melihat ini orang pingsan, darahnya kemana-mana, tangannya terputus, akhirnya dibangunkan. Ma asabak? Tanya, apa yang terjadi sama kamu? Iya, inni latamtu wajha Nabi Muhammad. Saya telah menempelkan wajahnya seorang mulia. Akhirnya dibawa, itu tangan yang potong tadi itu dibawa sama dia mau menuju ke rumahnya Nabi Muhammad. Nyari kemana-mana rumahnya Nabi Muhammad. Waktu itu kumpul para sahabat Nabi SAW ada di jalan, kumpul. Di antaranya ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Salman al-Farisi, dan ada beberapa sahabat yang lain kumpul. Akhirnya dia bawa itu tangan terputus, sambil mencucurkan darah, sambil pedangnya dia, apa namanya, ada pedangnya. Dia bertanya, ya sahab Muhammad, aina Muhammad? Wahai sahabat Muhammad, di mana Muhammad? Sayyidina Umar ini paling marah kalau sudah melihat orang nyari Nabi Muhammad dengan membawa pedang, dengan membawa, tanya sama Sayyidina Umar, mau apa kamu nyari-nyari Muhammad? Urusan apa kamu dengan Muhammad? Hanya di Belanda, tunjukkan saya ada keperluan sama dia. Hanya diantarkan oleh Salman al-Farisi sampai ke rumah Nabi.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memangku kedua cucunya Zainal Hasan dan Zainal Husain sambil menyuapkan hasil keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuapkan kepada kedua cucunya Zainal Hasan dan Zainal Husain. Baru duduk, baru kasih makan kepada kedua cucunya, sudah ada gedoran pintu. Orang-orang kayak gitu kan enggak ada pasukan santun kayak orang Indonesia. Nyun, enggak. Jerit-jerit. Kaget Nabi SAW. Coba kamu lihat dari mana dilihat, ternyata orang yang tangannya putus. Misalnya Nabi SAW bukakan pintu, dia belum, ini orang Arab yang saya kerja sama dia. Nah, asal bagi Arab, wahai Muhammad, saya menyesali setelah menempelin wajahmu baru saya tahu kalau kamu itu adalah Nabi. Saya putus tangan saya karena saya ini menyesal. Dan saya minta tolong datang kemari, kalau memang betul-betul kamu itu Nabi, kembalikan tangan saya seperti asal mula. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam, niscaya kamu akan selamat. Kata seorang Arabi, iya saya mau masuk ke dalam agama Islam, tapi tolong kembalikan dulu ini. Farad dan Mustafa ahsan al-Marudduh. Dikembalikan oleh baginda Nabi SAW, tangan yang sudah terputus, terbelah menjadi dua, dikembalikan oleh baginda Nabi SAW, lebih bagus dan lebih baik daripada asalnya. Seketika itu juga, Allah mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu annaka Muhammad Rasulullah. Asyahid, Nabi SAW juga kerja, tapi bukan berarti kerja itu bagian daripada dunia. Kerja itu justru adalah bagian daripada menutupi, mencari nafkah untuk keluarga, bagian daripada akhirat, bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Tuh kenapa Nabi SAW nggak langsung minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa. Kalau mau minta itu gunung jadi emas langsung bisa. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya bukan seperti itu. Mengajarkan untuk nyambut gawe, kerja. Sebagaimana mestinya. Nah, itu dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah Syafri, kul bikasbik wa la ta'kul bidinik. Kul bikasbik, makan kamu dengan hasil kerjanya kamu, jangan kamu makan dari hasil agama kamu. Karena mencari nafkah, kerja itu adalah bagian daripada penghapus daripada dosa. Di antara dosa ada yang tidak terhapus, bisa dihapus dengan adanya kerja. Tetesan keringat itu bisa menghapus daripada dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu dikatakan yang dimaksud dunia ini adalah dunia yang memang sehari-harinya tidak ada akhirat kecuali dunia. Itu dunia. Masjid ngomong dunia, ini ngomong dunia, di mana-mana bicaranya dunia, itu namanya dunia. Tapi kalau seandainya ada waktu-waktu tertentu yang memang yang bergawe, bukan berarti orang yang kerja, orang yang nyambut gawe itu lebih hina daripada orang-orang yang selalu ada di masjid. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat orang yang hari-harinya di masjid ditegur, kamu punya keluarga? Iya. Kamu punya anak, punya istri? Iya. Kenapa kamu di masjid terus? Suruh keluar sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kamu keluar cari nafkah, karena itu kewajiban bagi kamu untuk mencari nafkah untuk mereka. Ya. Ini adalah suatu kewajiban yang memang bagian daripada ibadah, ya, bagian daripada ibadah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga itu dihitung sedekah. Amin. Kalau ngasih kepada istri, kepada anak misalnya 50.000, itu seperti sampean sedekah di bulan-bulan yang lain 50.000. Ngasih 100.000 ya berarti sampean dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan di istimewaan. Mudah-mudahan makanya kita selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Kenapa demikian? Kok dikatakan dunia kalau sudah menguasai hati itu bisa merubah manusia itu dan tidak mendapatkan petunjuk jalan yang baik?
Kenapa? Karena temannya dunia itu adalah setan yang menjadi musuh. Kalau sudah dunia yang selalu ada dalam hati, kemudian berarti setan yang mengalir dalam hati kita. Idza dakhalat ilal galab la budda yadkhul garinuha wa ruha. Kalau sudah dunia itu masuk ke dalam hati manusia, maka mau tidak mau korinnya dunia, temannya dunia itu adalah setan, akan masuk di belakangnya. Wa idza dakhala ilal galab, apalagi kalau sudah setan masuk ke dalam hati, orang yang tadinya niatnya baik, yang selalu urusannya dunia terus, dunia, tidak ada pengajian, tidak ada sholat, adzan, pura-pura tidak dengar adzan, ya. Kemudian sholat, tidak dengar sholat, malas mau sholat. Wa'idha qawmu ila sholati qawmu apa namanya kusala. Mereka malas di dalam menjalankan sholat, malas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dunia sudah masuk dalam hati. Otomatis ketika dunia masuk dalam hati, korinnya dunia itu setan yang menjadi musuh kita akan masuk dalam hati. Kalau sudah setan masuk dalam hati, afsadahu, akan merusak dirinya sendiri. Dan insyaallah kita diberikan keselamatan. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak kita, istri kita, keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan banyak umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina bi hudak. Amin. Kami menyesali afirina wala tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف امرك واقصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ان الله ما نسالك التوفيق في الاعمال والسديد في الاقوال والصلاح في الحال والاجيال وكثرة الرزق من الحلال التوكل عليك في كل حال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا ارحم المساكين اللهم تقبل صيام شهر رمضان منا وعلى قيامه فاعلنا ولليلة قدره فوفقنا ولعبادتك فصبرنا من الاحياء المرزوقين فاجعلنا اللهم كما اتيت سيدنا ابراهيم رشده فارشدنا وكما اتيت سيدنا موسى سبله فاتنا سبلنا وكما غفرت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا اللهم انت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بقلوبنا فاصلحها وانت العالم بحاجاتنا فقضها لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا اعزنا اللهم بالطاعه ولا تدلنا بالمعصيه واشغلنا بك عمن سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.